damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Fire. I fire you. Choma kwa moto. Piga kila roho zote za giza. Kwa damu ya Yesu. Fire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Muslim Reaction. Alhamdulillah sebelumnya saya ucapkan buat sahabatku Muslim semua yang masih setia mendukung channel ini, saya doakan sahabatku Muslim semua sehat selalu, banyak rezeki dan juga dipermudahkan dalam segala urusan. Amin ya robbal alamin. Nah sahabatku Muslim semua, kali ini kita akan menyaksikan video dari umat Kristen ya. Jadi ketika mereka ini sedang melakukan ritual ibadah, ini namanya mungkin ibadah ritual pengurapan Roh Kudus atau apa ya? Jadi mungkin yang bisa menjelaskan adalah dari umat-umat Kristen sendiri. Jadi kita cuma mereaksi saja, menonton saja. Jadi dalam ritual ini ada pendeta yang dipermalukan oleh jemaatnya sendiri. Jadi ketika para pendeta ini melakukan urapan Roh Kudus, jadi kan seharusnya para jemaat ini yang disentuh oleh para pendeta ini harus jatuh ya. Akan tapi ada jemaat-jemaat ini yang tidak mau jatuh, bahkan melawan pendetanya sendiri. Nah, jadi ini ketika dilihat oleh orang-orang Kristen, terutama para pendeta-pendeta, pasti mereka akan terkejut dan bisa malu ya, karena mereka dipermalukan oleh jemaatnya sendiri. Nah, akan tapi sebelum kita menyaksikan video para pendeta ini yang dipermalukan oleh jemaatnya sendiri, kita akan sedikit melihat khutbah dari seorang pendeta yang agak-agak lucu ya. Jadi ini masih terkait dengan Roh Kudus, bahasa Roh Kudus atau urapan Roh Kudus. Nah, berikut kita simak videonya. Nah, yang saudara harus tahu, bahasa roh itu bukan terlalu mengada-ada atau terlalu tinggi. Bahasa roh adalah bahasa roh saudara dan saya. Bahasa roh diberikan karunianya oleh Roh Kudus, tapi diaktifkan oleh iman kita. Sama seperti kesembuhan. Kesembuhan itu karunia diberikan oleh Roh Kudus, tapi yang aktifkan siapa? Iman saudara. Tadi setiap saudara yang sembuh bukan karena saya, tapi karena iman. Saudara gerakan bagian tubuh saudara yang sakit, tiba-tiba gak sakit. Kenapa? Iman saudara. Begitu juga dengan bahasa roh. Bahasa roh saudara terima dari Tuhan, lalu apa? Siapa yang menggerakkan mulut saudara? Bukan Roh Kudus. Karena ini bahasa roh kita. Kita yang menggerakkan mulut kita yang menggerakkan lidah kita, dan roh yang menyertai. Memang pertama kali kita berbahasa roh, kita akan ngerasa seperti apa? Wah, ini mah bukan bahasa roh. Karena apa? Daging seteru dengan roh. Daging kita gak suka, daging kita gak nyaman. Mari kita coba sama-sama, kita bangkit berdiri, ayo semuanya. Ingat, karunia ini tersedia bagi setiap orang percaya yang sudah menerima Roh Kudus. Amin. Tutup mata kita sama-sama, angkat kedua tangan kita. Ikuti doa saya. Di dalam nama Yesus, aku minta karunia bahasa roh Tuhan aktivasi di dalam diriku. Aku menerima karunianya di dalam nama Yesus. Dalam hitungan ketiga, saudara mulai buka mulut saudara, mulai gerakan lidah saudara, mulai berbahasa. 1, 2, 3. Korabase kerebea rabase kerababa papa rabase. Semua mulai berbahasa roh. Semua mulai berbahasa roh. Korabata karabase keraba karabase kerabaya rabaralalabase kerabarabarabase keraba. Korabata karabase keraba karabalalabase kerabarala. Terus. Keluarkan. Korabase keraba karabase keraba karabase kerabarabarabase. Daging saudara ngerasa pasti ini bukan bahasa roh, tapi terus lakukan. Kira patah karabasi, kira patah ralabasi, kira bayar abata karabata karabararara. Semua mulai lakukan, semua mulai lakukan. Kira patah karabasi, kira biar abata karabalalalabasi, kora patah karabasi, kira balalalalabasi, kira barararabasi, kira ber. Amin, amin. Nah, banyak dari saudara pasti ngerasa ini kayaknya bukan bahasa roh deh, ini kayaknya bahasa saya doang deh. Saya mau bilang sama saudara, itu adalah kedagingan saudara yang bilang.
Karena bahasa roh yang palsu itu tidak ada. Kenapa tidak ada bahasa roh yang palsu? Karena bahasa roh gunanya buat diri saudara. Makanya lebih berguna saudara berbahasa roh di kamar sendiri daripada di ibadah. Saudara setuju sama saya? Nah, itu adalah khutbah dari seorang pendeta yang lucu ya. Jadi dia ini membahas tentang Roh Kudus, bahasa Roh Kudus. Dan dia ini ada kata-kata yang lucu ya. Jadi ini mantra atau apa ya? Dia mengatakan sirabarabarabarabaraba. Korabata karabas sekera karabas sekera karabas sekera karabas sekera korabata karabas sekera karabas sekera. Nah, jadi sungguh-sungguh sangat lucu ya, dan kita tidak paham apa yang dia katakan. Jadi mungkin itu adalah bahasa roh ya. Iya. Nah, dan berikut ini adalah ketika para pendeta ini dipermalukan oleh jemaatnya sendiri. Karena ketika mereka ini sedang diurapi oleh pendeta, para pendeta, mereka ini tidak mau jatuh atau tidak mau nurut ya. Jadi kan seharusnya ketika mereka ini diurapi oleh para pendeta, mereka ini berjatuhan. Nah, itulah contoh dari para jemaat-jemaat yang berjatuhan ketika diurapi oleh para pendeta. Nah, berikut ini adalah ketika para jemaat ini tidak mau jatuh ketika diurapi oleh para pendeta. Bahkan malah mereka melawan pendetanya ya. Iya. Nah, berikut videonya. Nah, kalau yang ini adalah Pastor Andy Simon ya. Jadi dia ini sedang melakukan urapan Roh Kudus atau apa ya, atau sedang melakukan penyembuhan. Nah, akan tapi dia ini terpental ketika mau menyentuh seorang nenek-nenek. Jadi nenek ini malah tidak jatuh, justru pendeta Andy Simon yang terpental mau jatuh ya. Jadi ini bisa mempermalukan pendeta Andy Simon ya. Itu dari pendeta Andy Simon yang dia ini terpental sendiri ketika mau mengurapi seorang nenek-nenek. Nah, dan berikut ini adalah ketika seorang pendeta ini sedang mengurapi seorang wanita. Ini di Afrika ya. Jadi ketika pendeta ini mau mengurapi seorang jemaat wanita, akan tapi jemaat ini tidak mau nurut apa perintah dari pendeta yang seharusnya jatuh berjatuhan. Malah dia ini melawan pendetanya ya. Dan mau berkelahi sepertinya. Nah, berikut videonya. Wadamia Yesus Kristus wa Nazareth. Wadamia Yesus Kristus wa Nazareth. Wadamia Yesus Kristus wa Nazareth. Fire, 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 fire. I fire you. I fire. Choma kwa moto. Big
Fire! 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 Fire